Baik, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Gimana kabarnya sahabat? Sehat semua ya? Sehat semua lah ya. Semangat melakukan aktivitas, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain sebagainya lah ya. Berbagi kebahagiaan yang pasti. Kita yang ada di depan kamera ini, pastikan kita semua bahagia. Kalau kita nggak bahagia, waduh, itu otak kiri itu. Kalau otak kanan bahagia terus, apapun keadaannya berusaha terus kita bahagia. Jangan sampai ketika kita susah, sulit, kita justru sangat menderita. Jangan sampai ya, kita berusaha lah ya untuk selalu bahagia dan tentunya membahagiakan orang lain. Bahagia dan tentunya membahagiakan orang-orang lain. Kalau kita membahagiakan orang lain, tentunya itu nanti akan kembali juga pada diri kita. Dan suatu saat, orang lain pun akan membahagiakan diri kita. Terlepas dari itu semua, sahabat, kita yang pertama harus bahagia. Otak kanan terus aja, otak kanan. Jangan sampai otak kiri sangat berpengaruh besar pada kita. Karena apa? Otak kiri itu sedih aja bawaannya. Sedih aja bawaannya. Oke, sahabat bonsai. Kali ini saya akan mengajak sahabat bonsai program bonsai kimeng ya, bakal bonsai kimeng di atas batu. Gimana caranya? Ini nanti akan kita praktekkan seperti ini. Ini program bonsai santigi di atas batu. Ini udah subur. Ini tinggal apa? Pasang kawat ya apa? Pengarahan. Ini udah subur ini, udah bisa dilepas ini. Ini akarnya sudah mau bergerak. Oke, sahabat bonsai ya, ini udah saya siapin materinya semuanya. Batunya dan lain sebagainya. Ntar. Nah, ini materinya udah saya siapkan semua, batunya juga. Kita pakai batu yang mana dulu ini? Pakai batu yang ini aja dulu. Nah, ini sahabat bonsai. Ini batu yang akan kita pakai. Ada tiga ini. Nanti materinya saya pakai bonsai santigi on the rock sama bonsai kimeng on the rock sama santigi on the rock. Oke, gimana tutorialnya? Batu disiapin, kemudian media. Saya pakai kokopit. Teman-teman bisa pakai yang lainnya ya. Dibasahin dulu. Dibasahin dulu. Kita taruh di sela-sela. Kita taruh di sela-sela ini. Apa batu karang ini ya, yang tempat lubang ini, dimana posisinya akan kita taruh nanti bakal bonsainya. Kita taruh di situ, nanti dia akan mencari makanan yang ada di situ. Kemudian lubang-lubang yang lain diisi se ini aja ya, se menurut sahabat sudah secukupnya aja ya. Nanti penutupnya baru yang agak banyak ya, penutupnya baru yang agak banyak. Ini turun cangkok langsung program on the rock. Bahan turun cangkok langsung program on the rock. Lebih mudah bahan turun cangkok di program on the rock daripada bahan yang apa sudah ditanam di polybag atau apa gitu. Ini turun cangkok ini lebih mudah. Oke, cukup. Ini nanti kita akan program akarnya sebelah sini. Kita pakai ini aja. Oke. Atau ini ya. Ini aja ya. Tes dulu. Terlalu besar. Ini aja yang kita pakai. Ya, baik. Cari kegiatan terus saja sahabat. Cari kegiatan.
sini aja lah. Nah, sini aja. Terus bongkar aja apa yang dipunya, dibongkar aja. Jangan berhenti, tanam aja. Cukup. Terus kita ini sahabat ya, kita tutup. Kita tutup semua ini. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh subur. Nah, seperti itu sahabat. Nah, sudah cukup, kita tutup pakai plastik. Dah begitu aja sahabat, ya. Oke. Nah ini lanjutan dari video kemarin ya. Lanjutan dari video kemarin. Kemarin kan kita program kita tanam di polybag. Kan kita tanam. Nah ini kita tanam salah satunya di program on the rock, ya. Udah gini aja. Setelah itu bagaimana ya? Ini kita kubur. Kita kubur. Sampai sini kita kubur, taruh di ground atau di ember yang lebih besar. Oke sahabat bonsai, ini aja ya salah satu tutorial, nanti saya buat tutorial yang lainnya. Oke, ini aja dari saya Farmaster. Jika ada perbedaan saya minta maaf. Sahabat bonsai, jika ada tutur kata salah saya minta maaf. Ini aja dari saya Iwan Bonsai Brother. Salam otak kanan, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini udah.